Tidak ada orang yang mendapat rahmat Allah seperti ma'rifat sedikit pun yang dapat dia, melainkan dia mengambil dari Rasulullah SAW. Yang diumpamakan Rasulullah itu seperti lautan, diambil di sana airnya. Ma arsala ar-rahmanu aw yursilu min rahmatin tas'adu aw tanzilu fi malakutillah aw mulkihi min kulli ma yahtasu aw yashmalu illa wa taha mustafa ahmadu habibuhu muhtarul mursalu wasifatun fiha wa aslun laha ya'lamu hadha kullu man ya'qilu. Tidak mengutus Allah yang kasih sayang dari rahmat yang naik atau turun, baik di alam malakut atau alam mulki, daripada yang khusus atau yang umum, malaikat. Sampainya rahmat yang umum dan khusus itu, Rasulullah SAW yang bernama Mustafa Ahmad, kekasihnya dan pilihannya yang diutusnya, adalah perantara atau jembatan untuk sampainya rahmat. Bahkan itu adalah modal dari rahmat itu. Modalnya. Tadi saya dikatakan, saya bilangkan begini, semua alam semesta ini miliknya Allah dan ciptaan Allah. Cuma Allah menciptakan ini ada unsurnya, ada bahan. Bahannya itu disebut Nur Nabi Muhammad. Nur Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Nur Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Nah, Nur Nabi Muhammad ini bahan dijadikan untuk si A, si B, si C, dijadikan untuk duit, dijadikan untuk kesehatan, dijadikan untuk obat, dijadikan untuk gerak dan diam, penjanak dan matanya, apa semua itu wa aslun laha. Tapi ya'lamu hadza kullu man ya'qilu, yang mengetahui ini hanya orang yang waras akalnya. Jadi kalau tidak ada membicarakan Rasulullah, Allah terus, Allah terus, Allah terus, dia sama Allah, dia sama Allah, dia sama Allah, Rasulullahnya enggak disebut-sebut di tengah ini, itu orang sudah tidak akalnya enggak sempurna. Jadi siapapun, bagaimanapun, apapun, manapun, apapun, 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 apabila Rasulullah dihilangkan, hanya di pembicaraannya, maka jangan itu. Hadis Rasulullah SAW. Man la yashkurin nas la yashkurun. Orang yang tidak terima kasih kepada manusia, Rasulullah kan manusia. Dia tidak terima kasih kepada Allah. Jadi orang yang membicarakan Allah tanpa membicarakan Rasulullah, maka orang itu sudah sesat. Jelas. Jadi sholatnya seperti Rasulullah, bukan sholat seperti sekahanda. Seperti lagu Quran itu kan ada yang sudah resmi, ya kala lagu resmi, ya kala ada resmi Hijazi, ada lagunya itu Husaini, ada lagu Nahawan, itu ada Syifa. Yang khasatnya ini lagu Sakahanda. Patawa lahunat sumukat lahi fa'atala. Ujar nama Allah fa'atala hu pas bahaminal hasirin. Pas lagu orang memandang. Yang dibicarakan Allah terus, mengenal Allah, mengenal diri, mengenal Allah. Tapi bacaannya bagaimana? Lidahnya gimana? Rasulullah ana afsahu man nataqa bidhat. Aku paling fasih mengatakan dhat dan lain-lain. Salat itu harus fasih. Fasih itu hubungannya dengan khusyuk. Khusyuk di lidah. Lidah itu termasuk anggota. Kalau anggota enggak khusyuk, gimana hati bisa khusyuk? Oh, enggak usah mikirin itu, jar. Kita pikirin hati aja. Sebab hati yang dipandang Allah, yang memerintah khusyuk lidahnya itu siapa? Kalau khusyuk sama Allah, lidahnya khusyuk juga, karena yang memerintah lidahnya khusyuk Allah.
Jadi jangan sembarang ngaji, jangan sembarang ngaji. Ngaji tajwid kepada yang ahlinya. Kalau gurunya udah bakal lere, muridnya juga bakal lere. Kadang-kadang muridnya itu betul bacaan Bismillahirrahmanirrahim, ujar balasnya. Cuma ujar gurunya salah. Jar gurunya yang betul saya ini Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya semua menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gurunya membaca Bismillahirrahmanirrahim, muridnya semua Bismillahirrahmanirrahim. Padahal mestinya R-O dibaca R-A dimana? R-O R-O R-A R-A ini R-O dibaca R-A karena huruf Latin. Latin itu Amerika Latin. Kasihan umat Islam. Ya mudah-mudahan bini kita aja nih kurang nang terdidik agama dan anak kita mudah-mudahan terdidik agama. Lakinnahu sallallahu alaihi wa sallam lama kana al-mashra'a wal-marbutha bil-amri al-am al-mukallab bil-khasa wal-awam lam tadhar min hukmin tilka al-ra'i hatta rum illa ru'an ahaqa illa rumuzun qallatun fushur biha illa anna zawqaha wa lusul ilaha illa man kana khawatama'an lima ja'abi sallallahu alaihi wa sallam. Malainkan ujar Sidin, kalau sudah ilmu-ilmu makrifat ini tadi dari Rasulullah, tapi Rasulullah tidak pernah menjelaskan ilmu makrifat itu. Ini perhatikan, tidak pernah Rasulullah menjelaskan ilmu makrifat kecuali dengan isyarat bayangan belaka. Jadi kalau ada orang yang membuka terang terus makrifat ini, maka orang itu sudah lain dari jalannya Rasulullah. Makrifat itu enggak bisa dijelaskan begini. Orang yang menjelaskan makrifat dengan lidahnya, itu orang membuka rahasia Allah. Maka di dalam program yang sudah diakui oleh dunia, orang yang membuka rahasia Allah itu ifsya'u sirri rubiyah kufrun indahum. Membuka ilmu rahasia itu kafir menurut pandangan kurang yang ahlinya. Gak boleh hanya dengan bayangan-bayangan. Jadi siapa tahu ilmu bayangan dia bisa menangkap. Nah, kalau ingin dapat itu, nah, jalannya mengamalkan ilmu-ilmu amaliyah, ilmu-ilmu zahir, seperti baca Quran dengan khusyuk dan ikhlas, apa dengan tajwid dan ikhlas. Baca Quran dengan tajwid dan ikhlas, insyaallah Tuhan akan memberi makrifat. Jadi jalannya. Oleh sebab itu tadi wa makhraqul jinni wal insi yaqudun, kita ini untuk makrifat jalannya ibadah. Untuk marifat jalannya ibadah-ibadah dulu. Ini bagaimana anda dapat marifat? Sama guru yang awal aja enggak hormat. Sama orang tua aja enggak bakti. Bakti enggak bagaimana bisa dapat marifat? Apalagi marifatnya dibuka langsung sama sekali. Enggak bisa. Yang dibuka langsung itu adalah jalannya aja untuk marifat. Jalan marifat baca salawat umpamanya dengan udur. Sholat dengan khusyuk, begitu. Puasa dengan ikhlas, sedekah dengan ikhlas, begitu. Nolong orang dengan ikhlas, itu. Nah, dengan ini-ininya semua tadi, amaliyahnya ini, ibadahnya ini akan dapat marifat tadi. Ada bisa marifatnya dibacakan begini, tidak bisa. Jadi orang yang betul itu memberikan modal. Kemudian orang ini berjalan, berdagang, dapat hasil. Kalau hasilnya yang diberikan kepada orang itu, ini nantinya dia tidak bisa bekerja. Lalu merasa, ini hasil kerja saya. Padahal hasil kerja orang. Begitulah makrifat yang dilontarkan oleh orang-orang yang jahat itu tadi. Makrifat jangan dibuka-buka jangan. Yang dibuka itu jalannya. Yaitu ibadah. Jadi orang-orang yang ibadah ikhlas pas diberikan ma'rifat.
Kemudian yang dapat marifat ini hidupnya bahagia. Orang lain ingin dapat bahagia, katanya saya marifat. Marifatnya banyak begitu, nah tak boleh. Supaya dapat bahagia kamu marifat, supaya marifat kamu ibadah. Nah ibadahnya begini, itu aja yang dibuka, yang dilajarkan, itunya ibadahnya. Fattabi'hu muntazilan ma arda bihi ta'ala bi syan ittiba'i. Maka hendaklah kita semua mengikuti Rasulullah SAW. Apa-apa cara-cara beliau, hatinya dan kata-katanya dan perbuatannya. Bagaimana firman Allah Taala ta'ala di dalam surah Ala Imran kalau kada khilaf ayat 31 kira-kira lah. Coba dibuka kena di Quran tu ayat 31 surah Ala Imran kira-kira. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Tafsirnya jalan lain kalau kada hilaf hafalan, kalau kada lupa begini. Qul ya Muhammad lahum in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yuthibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur liman tabi'ani ma salafa minhu qabla dhalik rahimun bihi. Kira-kira ada itu dalam kitab tafsir Jalalah ini. Buka kena di sana. Jadi surah Ala Imran ayat 31 bukan tafsir Jalalah ini, kira-kira ada itu. Insyaallah. Katakan olehmu yang sulit bagi mereka itu, jikalau kamu cintakan Allah, dicintai oleh Allah, tandanya mengikuti saya. Jadi orang Allah, itulah orang yang dicintai Allah. Kalau mengaku saya dicintai Allah, buktinya saya sugih, lain. Saya dicintai Allah, buktinya saya sehat. Bukan begitu. Buktinya dicintai Allah, pas sebagaimana Rasulullah. Memang nggak tahu sebagaimana Rasulullah ini nggak bisa, kecuali kita ngaji kepada orang yang udah tahu betul bagaimana Rasulullah. Rasulullah itu kalau pakaian itu kada perlu yang baru, apa yang ada. Warnanya juga nggak perlu begitu begini, apa yang ada. Rasulullah itu apa adanya, apa yang ada itu dipakai udah. Enggak mencari yang kedada. Kok ketawa di belakang itu, di luar kok ketawa. Enggak mencari yang kedada. Kalau bapak-bapak biasanya membuka yang di dada begitu ya. Bukan yang kedada, bukan. Nenen tahu. Yuhibbukumullah wa yuhibbukumullah. Allah Ta'ala memberikan balasan akan kalian. Nah balasannya ini tentunya ma'rifat tadi. Ma'rifat itu balasannya naiknya takwa. Takwa naiknya surga. Surga itu apa yang kita kehendaki di hati diadakan oleh Allah. Begitu, itu orang karamah namanya surga itu. Orang sudah diberi kemuliaan, keistimewaan. Asalnya ngikuti Rasulullah dulu. Selain daripada dapat balasan dari Allah, Allah ampuni bagi kamu segala dosa-dosa kamu. Karena Allah mengampuni bagi orang yang mengikut aku dosa-dosa yang lewat sebelum mengikut aku. Dan orang yang mengikut aku, walaupun dulunya tidak mengikut karena kada tahu, sekarang sudah kembali kepada kebenaran, Allah kasih sayang dan senantiasa memberi rahmat kepada orang itu. Jadi orang yang senantiasa diampuni Allah, diberi rahmat oleh Allah, orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Ya terutama masalah orang dagang, ikuti dagang Rasulullah. Rasulullah enggak pakai riba-riba, enggak pakai bunga-bunga. Rasulullah yang pakai riba bunga itu, rentan itu adalah Yahudi. Kita bukan yang ikuti Yahudi, kita kiblat kita Rasulullah, bukan Yahudi, bukan. Yahudi itu Amerika, Amerika itu Yahudi, tahu? Wabiyahu ala sabili azimati qulillahum mustaqim. Ikuti lagi Rasulullah sama atas jalan yang kita pegang teguh, yaitu qulillahum mustaqim. Aku menyembah Allah dan aku tetap
tidak berubah. Menyembah Allah tidak berubah. Jangan waya-waya menyembah Allah hamba Allah, waya-waya hamba dar, waya-waya hamba uang. Yang disembah Allah. Nah ini orang ibadah yang tengah malam, Allahu Akbar. Kemudian baca salawat, Alhamdulillah, ilaha illallah, la ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian dia kasyaf. Melihat dia, wah, yang di Jakarta itu kerjaannya ini kasar. Kemudian, muntungnya itu lidahnya, la ilaha illallah, tidak ada, nah aku sembah kecuali Allah. Tapi dia menyembah kasyafnya tadi. Lalu bangga, wah aku sudah sampai kepada Allah, aku sudah jadi wali keramat. Buktinya aku melihat yang di Jakarta dengan mata hati, jelas, lebih jelas daripada TV. Tatkala aku cek pulang dengan handphone, betul, salah. Wah aku sudah kasih terang hatiku, tandanya aku wali sudah sampai kepada Allah, aku wasil dua. Menyembah kasat pun kasat itu makom. La ilaha illallah bukan la ilaha illallah wal makom. Enggak. Ada orang yang majuzub lagi. Dia menyembah kejadapannya majuzubnya, menyembah jazabnya. La ilaha illallah bukan la ilaha illallah wal ahwal. Jazab itu hal namanya. Kasat itu makom. Kita bukan hamba makom, bukan hamba kasat. Kita hamba Allah. Dan kita umat Rasulullah, bukan umatnya kasat, bukan umatnya makam, bukan umatnya halal. Paham kan? Kadang-kadang ada orang yang membicaraan kita jauh-jauh, orang yang mengumpat kita jauh-jauh, kita dengar. Cek, betul enggak kamu bicarakan saya ini? Betul. Wah, saya kasar, saya wali. Ya Allah, kita ini hambanya Allah, umatnya Rasulullah. Bukannya hambanya kasar, bukannya umatnya kasar, bukan. Walhasil, banyak orang yang terjerumus, bahkan menjerumuskan. Mudah-mudahan kita selamat. Mudahan selamat. Yang disadari pertama satunya sholat kita ini seperti Rasulullah enggak? Bacaannya dulu seperti Rasulullah enggak? Itu aja dulu. Kalau mau sadar itu aja dulu. Banyak kita tidak seperti Rasulullah bacaannya. Sebab lidah kita memang lain. Nah disitunya udah cukup untuk tawadhu. Jangan sombong. Wa qawlihi ta'ala qul lahumma dharhum fi qadhim yal'abun. Dan lagi firman Allah Ta'ala wa qawlihi atab kepada qulillah. Jadi azimatullah azimati qawlihi. Wa qawlihi ta'ala ini kadu-kada khilaf yang dilihatlah di dalam suratul An'am ayat 91 kira-kira. Qulillah ayqul anzalallah. Summa darhum utrukum fi qawbihim batirihim yal'abun. Hai kekasihku Nabi Muhammad, sampaikan olehmu kepada semua umatmu, anzalahu Allah, yang menurunkan Quran Allah. Ya mudah-mudahanlah kita semua, terutama rumah tangga kita, gembira kepada Quran. Karena kalau gembira kepada Quran, lalu hemat belajar. Kalau sudah hemat belajar, hemat membaca. Kalau hemat membaca, hemat menghafal. Menghafal atau menghafal. Nah itu. Mudah-mudahan. Yang menurunkan Quran ini Allah. Kenapa? Jadi misalnya Quran harganya 2 juta. Lah, sedangkan handphone harganya misalnya 5 juta. Handphone itu 5 juta kita beli. Quran 2 juta kok mahal sekali. Kalau Quran 2 juta mahal katanya. Kalau handphone 5 juta murah katanya, ajaib. Tanyain kamu Islam enggak? Islam. Beriman kagak? Beriman. Ayahmu siapa dah? Tukang sarung ayam cocok. Aturannya mengutamakan Quran daripada yang lain-lain.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan kita tahu masalah Quran ini. Qul Allah ay anzalallah. Summa kemudian sesudah engkau menyampaikan bahwa Quran ini diturunkan Allah, sesudah selesai tugas ini mewantarkan Quran ini, sesudah Quran ini diwantarkan, summa darhum. Muhammad, engkau tinggalkan mereka itu. Jadi Rasulullah sudah menyelesaikan Quran, beliau tinggalkan. Beliau khalwatullah. Tidak tahu orang-orang. Kenapa? Karena umat sekarang fi khawdihim fi batilihim yal'abun. Mereka itu berenang, bermain-main, bersuka-suka di dalam masalah kebatilan. Ringkasnya orang sudah karam di lautan batil. Asal disampaikan Quran ini adalah dari Allah, selesai. Tinggalkan mereka. Wa qawlihi ta'ala, ini dalam apa ini tadi? Wasta'inu bisabri wassalah, ini mudah aja lah. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bisabri wassalah. Ay utlubul ma'unata ala umurikum bisabri wassalah. Jadi kita harus mengikut Rasulullah. Bagaimana? Ujar Tuhan, wasta'inu utlubul ma'una ala umurikum. Hendaklah kamu supaya hasil segala apa perkara, supaya tercapai segala maksud, supaya sukses semua urusan, dua aja. Ini yang dilaksanakan Rasulullah, ini yang kita turuti. Pertama, amal batin, bisobri, yaitu sobar. Sobar melaksanakan ibadah, sobar meninggalkan maksiat, sobar atas bala musibah. Sobar itu ada tiga. Nomor dua, anggota luar, wassalah, sumbah yang sempurna. Sobar di hati, sumbah yang sempurna, semua urusan akan diselesaikan oleh Allah dengan semudahnya. Jadi kalau di rumah tangga kita ini ada satu aja yang tidak sabar, satu aja yang sholatnya tidak, maka itu yang membawakan di rumah tangga itu barang. Jadi kita berdoa siang malam enggak kabul-kabul, karena ada di rumah tangga yang menahan kabulnya doa tadi, yang menangkal kabulnya tadi. Apa sholatnya aja, juhurnya sampai ke asar, subuh juga di asar, karena dia jam 4 mulai tidur, bangunnya jam 5, bukan jam 4 sore, jam 4 pagi tidurnya, jam 4 kali jam 4 sore bangun. Bangunnya, jadi subuhnya sama bangunnya jama satu aja di rumah atau muka ini. Udah kita cari rumah yang lain aja, pindah aja. Sebab ini pembawa bala. Apalagi istrinya begitu juga, anaknya begitu juga, udah umur 7 tahun gak sholat. Sholatnya anaknya cuma 4 kali aja, subuhnya enggak. Nah Rasulullah bagaimana sabarnya, bagaimana sholatnya, faqad qama biha tatawarrama qadama. Rasulullah itu mengerjakan sholat dengan sabar, buktinya bengkak dua batasnya tetap sholat. Berapa sholatnya Rasulullah? 11 yang sunatnya di waktu malam, 11. Witirnya 11. Ba'diyahnya isya 2, qobliyahnya 2. Ba'diyah maghrib 2, maghribnya 3. Qobliyah asar 4, asarnya 4. Qobliyah dhuhr 4, dhuhr 4, ba'diyah dhuhr 4. Qobliyah subuh 2, subuhnya 2. Begitu Rasulullah. Bagaimana kita dan istri kita, anak kita, menantu kita, mertua kita? Apa seperti Rasulullah hitungan sholatnya dulu? Hitungannya dulu apa? Sadar dong, sadar. Enggak bisa segala macam urusan kita berhasil selama sholatnya bukan seperti Rasulullah. Hitungannya aja dulu. Bahasa saya sholatnya 1000 rakaat, acuh.
Rupanya pangkatnya tinggi dari Rasulullah begitu ya. Yang penting dulu rukunnya, syaratnya sholat itu pas. Ini syarat sholat, jangan tahu syarat-syarat berapa pak? Jangan nanya itu. Itu yang patut ditanyakan kepada anak kecil. Saya udah punya semat, punya janggut ini, kalau saya tanyain itu, itu udah saya nggak lupa, udah lupa. Saya sudah tua. Syarat sholat nggak tahu, rukun sholat nggak tahu. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Rasulullah SAW tetap sholat walaupun kakinya bengkak. Kalau kita sedikit pusing kepala aja sholatnya udah enggak. Ini malam Jumat, malam Jumat semalaman tuum pada guring di tanah. Jam 4 pulang, subuhnya ketinggalan, Jumatnya ketinggalan, asarnya bangun baru mengodok subuh, mengodok Johor. Puluhan tahun kayak itu modalnya beberapa juta habis terus, habis nih ya, kada berhasil. Apalagi sifatnya kada penyabar, pulang orangnya cepat merasa tersinggung. Orang tidak penyabar itu tersinggung. Kalau ada pengajian seperti ini, oh itu beliau memukul saya, begitu perasaannya itu begitu. Apabila merasa memukul, merasa cepukul, itu namanya tidak penyabar orang itu. Yang disampaikan ini benar, kenapa rasa terpukul? Mestinya kan, oh saya beruntung dapat nasihat, kan begitu mestinya. Terima kasih mestinya, bukan musuhi. Ya mudah-mudahanlah kita bisa dibantu Allah untuk mengikuti Rasulullah. Sholatnya dulu hitungannya, witirnya 11, isanya 4, qobliyah isya 2, ba'diyah isya 2, kemudian maghribnya 3, ba'diyah maghrib 2, kemudian qobliyah zuhur 4, zuhurnya 4, ba'diyah zuhur 4, qobliyah asar 4, asarnya 4, ba'diyah enggak ada. Kemudian bacaan kita mudah-mudahan insya Allah mudahan fasih. Belajar supaya bacaan alif bata sampai kepada yang gajah itu pas bujur-bujur. Insya Allah mudah-mudahan. Dan apabila dapat bala, sholatnya jangan ditinggal. Pusing kepala sholat, sholat pusing namanya. Ya kan, kalau bengkak, kakinya bengkak, namanya sholat bengkak. Sebagaimana kuasa kita sholat seperti tadi kan ulun sembahyang dari duduk aja, duduknya kada kawas sebagaimana. No, ya seadanya dengan malah asal sholatlah kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudahan malam ini Mbak Maghrib pulang kawat ulun kalanggar umpat hadir baca maulid. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan doakan narataan, mudah-mudahan kawat ulun malam ini, walaupun anak ulun jaringan itu di anu temanggahnya penyakit asma ulahan, lain asma nang bebinian itu lain. Insyaallah bini garing, anak garing, ulunnya sudah kaya naik, masyaallah. Pian doakan aja, mudahan sabar. Mudahan sabar, mudahan sabar, mudahan sabar. Berarti sulun bangkang pulang, mudah-mudahan sabar, mudah-mudahan sabar. Pian alhamdulillah segar bugar. Oleh sebab itu tertawa terus siang malam 24 jam tertawa terusnya, orang kada dapat bala apa-apa. Cuma sadar-sadar tahu pina aku dilanjur Tuhan. Nah, itu. Sebab pembersih kada ada. فبهذا الاتباع مخلصا صادقا يتأهل التابعون لتجلي الأنوار الغيبية. Maka dengan mengikuti Rasulullah SAW, pertama menyembah Allah, jangan dicampur dengan makom dan hal tadi, jangan terganggu dengan kasyaf, dengan terganggu dengan kepada jazab dan sebagainya, jangan terganggu kepada apa yang didengar, yang dilihat.
jangan terganggu dengan karamat dan keistimewaan. Jadi seorang kalau beribadah itu datang keistimewaan, apakah misalnya kalau sudah ibadah kemudian ada rencana di hati hendak mendapat si anu, sekalinya datang tokan di pintu mau ketemu tadi datang, nah itu namanya karamat. Jangan kita ini ulillah tumastaqim, yang kita sembah Allah bukan karamat. Istiqomah dengan Allah aja itu, menyembah Allah maksudnya itu. Rasulullah begitu, jadi kita mengikut Rasulullah namanya. Ini kada bawa aku udah sampai. Pengumuman, aku wali kutub. Buktinya niat hatiku sampai. Umanya, kamu jangan waliman aku lah. Aku nih wali. Aku bakal ramah. Jadi dia anak cucu, bakal ramah yang kaya. Nang di dapur tu tak kenyal kan? Bikin apa? Bikin nangka. Berapa lagi? 6. Cari hatinya. Anda balam berapa jadinya? 8. Nah, kalau anda berkeramat, 6 jadi 8. Ya makan makasih. Bekas keramat tunda. Jadi anak cucu, pian wali, berdahulu, ulun bekas sisanya aja. Lu maham berinan gondol 2 buku palingnya macam. Tahi kucing. Tahi kucing 2 biji. Di bandangnya di belakang rumah dapur itu ada kucing berdulu 2 buku, jadi tetap 6 juga cuma ada kucing 2 buku menambah ya rasa bakarana. Jawa ini banyak musia yang rasa bakarana seperti neraka, menang bacaan aja ngaramput. Dengan mengikut Rasulullah ikhlas dan benar, maka baru dinyatakan ahli mendapat aja dari Allah. Kamakila inna waliyal kamil lahu marindadi min adwaqal ahwal. Bahwasanya bagi wali yang sempurna mengikut Nabi, apa perasaan-perasaan dan keadaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi. Jadi kalau kita melihat Nabi, lihat wali. Sebab apa yang terjadi lawan wali, itulah yang terjadi lawan Nabi. Ya kan Nabi dimusuhi orang, jadi musuhi orang juga. Nabi dipatahkan orang gila, dipatahkan orang gila juga. Nabi dipatahkan orang ini itu juga. Jadi bagaimana film yang ada terjadi di Rasulullah, terjadi di diri wali-wali Allah. Sekadar dia mengikut Nabi, sekadar itu juga nampaknya di dirinya. Layar anah oleh semut asiran bibil asalah. Innahu warithun lahu walaysa liwarith majidul mawruth. Tetapi bukan dia jadi nabi, nah dia cuma warisnya nabi. Sudah jauh antara orang yang memberi waris dengan yang menerima waris, kan jauh. Dia terdubi. Wa amma man tatabba'a tilkal haqa'iq bila dzauqin laha wa rasulin ila ma'rifati ahwaliha wa ghamidi asrariha wa innama ta'allaqa biha ta'atun biha kama ta'alikut kamisli kutubil shana kutubil kutubi asyaiti Muhammad bin Ali bin Arabi wal Kailani wa Karima fa innahu yakun dararu wa khusur wa khatahu abtara min naf'ihi wa istiqamatihi wa sawabihi. Adapun orang-orang yang selalu membaca-baca kitab-kitab hakikat, karena dia rajin membaca buku-buku hakikat, lalu dia itu menganggap dirinya sudah merasakan ilmu ma'rifat itu, padahal dia membaca kitabnya aja, membaca bukunya aja, merasa-rasa dia sudah dapat. Nah ini bahayanya orang baca. Padahal yang tertulis di kitab itu isyarat, itu adalah hasil dari karya mereka itu. Nah yang membaca hasil karya dikiranya ini milikinya, padahal hasil karya orang. Kebanyakannya begini. Nah orang yang begitu memudaratkan ke orang lain, dan istiqomah dan kebenarannya hilang. Bahayanya. Bahaya banget. Kalau ini mempunyai keistimewaan yang ada lain dari orang lain, ini sangat membahayakan. Sangat membahayakan.
Balakat yabdianu ba'dul kasirin anahum bidaikat atur ala azari ayatillah wa sallallahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bil alqab allati yubahri juha bil qarabah wa annahu waqa'a ala kibril ahmar wa yasulahul farah bidharik wa yitawahamu wa yadunu anahum mimma fatah Allah bi'alain asrar wa yasulahu bidharika anasyatun di badan wa dihni wa ya'yutu lahu ba'ul baqala fil ibadah wa takasul wa yalal akhla fi asrar salahil qalbi wa tahliyati mitikil asra awla mila kadib wa nasar. Jadi orang yang begini dia mengutamakan mutala'ah akad buku-buku itu tadi sehingga ibadah-ibadah ditinggalkannya. Nah iya ilmu sebuku iya nih ilmu sebuku kada ada lagi masalah Rasulullah itu kada ada syariat itu kada ada lagi yang ada itu hakikat semata-mata. Jadi yang kejawen ada yang ilmu sebuku ada nang cacat dan aja zaman dengar sudah masuk surga apalagi manusia. Dan orangnya itu gembira dengan kesalahannya itu. Bahkan inya menyangka inya sudah dapat futuh dari Allah Ta'ala. Ya Allah. Wala yahamu asyirral lari uhiya illa man mu'ilat kurratu ini fi salah wa qama biha tawal qadama wa khutabu lahu ta'ala ba'da zikirtina alaih biqawlihi ta'ala. Dan orang yang kasar itu kada mengerti kenapa jadi Rasulullah SAW itu sumbahyang di dalam sumbahyang itu hatinya gembira banar dengan Allah. Sehingga sampai bengkak hatinya Rasulullah. Bengkak hatinya Rasulullah itu bengkak kaki karena kelamaan berdiri. Orang jadi lama berdiri karena asyik. Karena asyik dengan Allah berdirinya lama, air dan darah yang di atasnya turun ke bawah bengkak kakinya. Nah kita kalau banyak duduk atau berdiri di mana di kursi atau di biasa di apa tuh di kendaraan apa tuh maksudnya itu kereta api itu kan biasa bengkak kaki kita bisa sepatu itu kan bisa dilepas bisa dipasang lagi bisa masukkan lagi itu karena kelawasan berdiri. Jadi Rasulullah ini kelawasan berdiri. Kenapa jadi lawas berdiri? Karena merasa batis bengkak karena asyik dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam sembahyangnya. Jadi Rasulullah sembahyangnya luar biasa. Kalau kita sembahyangnya cepat, kalau bisa Qul huwallahu ahad dibagi dua. Rasulullah baca ayatnya masya Allah berapa panjangnya. Orang sekarang panjang juga baca ayat wayah bulan puasa saja sehat taman banyak malam esok malam arrayanya alam nasrah bagi empat. Jadi niatnya itu riya semata-mata. Apalagi disiarkan di seluruh dunia. Disitulah inya berjual lalat. Disitu berjual pakaian. Disitu berjual cara mencara. Karena zamannya zaman riya sudah. Zaman memperlihatkan. Zaman memperlihatkan segala macam. Zaman pameran-pameran. Pameran itu iya riya. Iya iya pameran. Mudah-mudahan kita dan anak cucu kita diselamatkan Allah daripada jalan yang sesat itu. Sesudah Rasulullah SAW bangkat batisnya karena salatnya lawas berdiri tadi. Apa perintah Allah lagi? Ini nyaman aja dalam surah Al-Insyirah ayat 78 fa idza faragta fansab wa idza rabbika faida faragta minas salat. Kalau kalian lupa ingatkan dulu coba kita buka kalian tafsir jalan lain. Faida faragta minas salat. Fansab ikat fi doa wa ila rabbika farghab tadarra. Apabila engkau Muhammad sudah selesai solat yang bengkak batis tadi, fansab ikat fi doa. Sampai unyuh bawirit membaca doa begitu Rasulullah. Ini ulang sekarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ada nang tawaf, ada nang sa'i, ada nang ke pasar, ada nang macam-macam.
Rasulullah selesai sholat, berzikir dulu, baca la ilaha illallah, baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca Allahu akbar, Allahu la syarika lah, doanya macam-macam itu Rasulullah. Ada wiridan habis sholat. Sebab faida faraqta min shalah fanfad ay it'ab fi du'a. Selesai sholat sampai uyuh berdoa. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Allah lah Tuhan engkau farghab tadarra, meminta. Jadi kita memintanya lawan Allah. Nah itu mudah-mudahan kita meminta kepada Allah. Jangan meminta kepada makhluk, mudah-mudahan. Sebab Allah keempat kita meminta, badan kita pun dari Allah. Tapi melewat Rasulullah, jadi mintanya itu, ya Allah, ulun minta kesehatan berkat Rasulullah. Jangan ditinggal itu. Ya Allah, anak ulun sedang sakit, inya mangga, kedua-duanya muntah, kada kawa makan, bahinak ngalih. Ya Allah, sembuhkan anak ulun yang dua berkat Rasulullah. Mudah-mudahan ulun beribadah jangan terganggu karena anak ulun sehat berkat Rasulullah. Jangan ditinggal berkat Rasulullah itu, jangan ditinggal. Namun orang kada mau berkat Rasulullah itu Wahabi, itu lain Ahlus Sunnah wal Jamaah, lain itu bid'ah. Tapi kita nama ambil berkatnya padahalnya bid'ah, padahal inya nang bid'ah. Ini bahayanya. Bah kalau pemerintah Indonesia pian nang bid'ah ini, kiamat kita rakyatnya nang Ahlus Sunnah kiamat tentang. Jadi kita perhatikan bujur-bujur, jangan sampai wow nang jadi pemerintah. Wahabi. Masih dintu NO aja. Kada. Aku Ahlus Sunnah wal Jamaah. NO itu masih pangkat juga lagi, aku kata ketujuh pangkat. Aku ketujuh Ahlus Sunnah Jamaah aja, titik. Wa qawlihi ta'ala di dalam surah apa inilah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wah, hujur, ini akhir daripada suratul hijr. Suratul hijr, 99 ini ayatnya, insyaAllah begitu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kalau kada hirap, tafsirnya yakin maut. Itu dalam tafsir jalan lain juga. Wa'bud rabbaka ya Muhammad, ibadah terus kepada Allah hatta ya'tiyakal, sampai datang kepada engkau al-yaqin, maut, mati. Nah, dengan yang tadi, pertama kita menyembah Allah tetap, jangan terganggu dengan karamat atau makom atau hal atau apapun, jangan terganggu, kita menyembah Allah habis. Kemudian kita memperdalam masalah Al-Quran, kemudian kita berjauh dari masyarakat yang selalu gawiannya itu batal, kemudian kita melaksanakan sabar. Nah, kemudian sholat dengan khusyuk, kemudian berdoa setelah sholat sampai uyuh, kemudian terus-terusan begitu sampai mati. Nah itulah yang disebut orang yang mengikut Rasulullah, yang mendapat kecintaan Allah dan keampunan daripada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan daya kepada semua. Amin. Allahumma amin. Ulun serumah tanggaan banyak-banyak meminta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal kepada pian berataan, dan doakan ulun serumah. Mudah-mudahan dan diselamatkan Allah. Terutama ulun sedang garing, mudah-mudahan Allah menyembuhkan akan dia bertakwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Wassallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam afdal ma qultu.